bus. Merawat binatang. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Ditemukan elang yang terluka. Ditemukan buaya yang kedinginan. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Penguin yang kotor telah ditemukan. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Burung merak ini sakit. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan.
membiarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Burung merak terlihat sedih karena dia mempunyai penyakit kulit. Oh, ada banyak sekali kutu di tubuh burung merak itu. Salep ini akan membantu menyembuhkan luka-luka. Yeay, penyakit kulit burung merak telah diobati. Dia menginginkan bulu ekor yang cantik. Burung merak suka makan daun dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Burung merak hidup di hutan. Sampai jumpa burung merak. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Badak itu hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Keluarkan ujung tanduk yang patah. Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak.
danau itu membeku dan buaya juga kedinginan. Buaya telah diselamatkan, tapi dia masih menggigil kedinginan. Wow, itu adalah telur buaya. Telur buaya akan menetas lebih cepat di sangkar yang hangat. Bayi buaya telah menetas. Hebat, ibu buaya dan bayinya sangat gembira. Buaya suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Buaya biasanya hidup di sungai atau danau. Sampai jumpa, buaya. Landa kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Mayat hidup di hutan.
Sampai jumpa, Landa. Ada tumpahan minyak di laut. Penguin tertutup di dalam minyak. Semprotkan deterjen. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh penguin. Ada banyak bakteri di dalam perutnya. Meja yang bagus. Penguin suka lingkungan dingin. Ayo buat salju untuknya. Lihat, penguin itu senang sekali. Penguin itu ingin makan udang dan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Penguin hidup di Antartika. Sampai jumpa, penguin. Elang menabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Sayapnya juga cedera. Fantastis, elang itu dapat terbang lagi. Elang suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan. Sampai jumpa, elang.